Ya pemirsa, di sela-sela liburan sekaligus kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo berkunjung ke pasar buah kota wisata Brastagi untuk membeli buah dan tanaman segar lainnya yang dijual di pusat buah-buahan segar yang ada di kota Brastagi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke lokasi wisata pasar buah yang ada di kota Brastagi. Kedatangan Joko Widodo untuk membeli buah-buahan segar yang dijual di pusat buah dan sayuran yang ada di kota Brastagi. Kehadiran Presiden Jokowi ini merupakan rangkaian perjalanan liburan Jokowi sekaligus kunjungan kerja ke wilayah Sumatera Utara. Kehadiran Jokowi pun langsung disambut antusias warga. Penjual buah mengaku senang dan gembira buah yang dia jual dibeli langsung oleh Presiden. Dan menurutnya baru kali pertama dagangan buahnya dibeli oleh orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo. Tujuan utama Presiden Jokowi berkunjung ke Sumatera Utara yakni dalam agenda keluarga merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari Kabupaten Karo, Ekai Triansyah, iNews, melaporkan.